Perkenalkan, saya Magang Revo dengan di belakang 051 dari Ilmu Kelautan B. Sini saya akan melakukan proses geoprocessing untuk data. Kita klik aja data. Kemudian masukkan data administrasi desa. Kita saring terlebih dahulu, kita klik on attribute table, kita geser. Ini buat MKC. Password ascending, kemudian yang bawen klik, kita drag. Oke, kita klik zoom to select, kemudian kita klik. Aja biar cepat ya outputnya. Ini ADM score full 051 save ya. Oke, tunggu klipnya selesai, sampai klipnya selesai. Oke, setelah klipnya jadi, ini kita uncheck list. Kemudian kita this. OBJ. Times New Roman 12, lalu klik labels, kemudian simbologinya yang kategoris dan OBJ kita warnai saja bebas, kemudian add all values dulu baru klik apply dan oke. Setelah itu kita klik lagi add data. Sekarang data ibadah, tempat sarana ibadah dulu ya. Yang poin kita klik add, kemudian ini kita langsung ke klik dulu ini, kemudian masuk ke ADM, lalu outputnya apa-apa di sini. Kita klik OK aja. Tunggu sampai klipnya selesai. Lalu yang ini kita checklist, ini kita export. Ke ini. Kita save. Oke, kita jadikan layer, kemudian sarana ibadah klip ini dan checklist. Lalu ini pada table properties kita beri label. Oh ya, untuk ini labelnya di remark ya, dan klik apply. Oke. Nah, begitu pun dengan sungai, air, sawah dan pemukiman. Untuk mempercepat proses, ya langsung saja kita add. Untuk sungai kita gunakan yang line atau LN. Thank you.
ini kita juga beli label. Simbologinya juga bebas, kita kasih warna biru. Jadi kemudian untuk yang labelsnya ini di sama di remark juga apply. Oke. Kemudian kita masuk ke agri sawah sekarang. Sama kita klik lagi. Oke, sepertinya untuk agri sawah ini ada kesalahan. Yang benar ini yang kita ekspor. Remark ya. Simbologinya karena ini sawah, kita ganti jadi hijau ini. Oke. Setelah itu yang terakhir pemukiman. Dulu.
ini checklist. Nah, ini telah selesai untuk add datanya. Mungkin pemukiman bisa kita ramai dulu ya. Pemukiman kita range merah biru mungkin. Oke, sip. Dan selanjutnya kita merge terlebih dahulu untuk pemukiman dan ubi sawah. Oke. Oke, sorry, untuk input data setnya kita taruh di negeri sawah. Oke. Biar ini aja deh ya. Kayak gini. Kita klik outputnya, kita bebas dulu sebelum di save nanti jadi PNG. Kita klik dulu. Ini ya, setelah di merge kita setelah tadi ngecek ini di save dulu ya, kita ekspor map PNG ini. Oke, di save lagi. Kemudian setelah itu kita unchecklist dulu. Lalu untuk agri sawahnya kita lihat propertisnya dulu nih. Oke, seperti ini. Oke, kemudian untuk agri sawah nih kita cek dulu. Oke, tadi sudah dicek ya. Kemudian kita klik dia processing, kita klik di solve. Features-nya yang di sawah klik tadi ini. Kemudian kita oke aja, tunggu sampai di sawah selesai. Dan kita ke ADM Bawen. Kita pilih tiga wilayah yang berdekatan. Oke. Kemudian semuanya kita uncheck. Oke, kemudian oh ya,
Oke, untuk atribut kita pilih yang ini, kemudian tadi sudah diekspor. Kita pilih yang ADM kelurahan, apakah? Sudah ada tadi di sini. Nah, ini kemudian kita klik intersect. Cek ada di kelurahan dan di shop. Surplusnya aja. Nah, setelah selesai di intersect, kita tinggal menyesuaikan warna dan mengubah label. Ini sisanya kita checklist saja. Kemudian untuk dissolve-nya bisa kita ganti suka-suka. Kita lihat dulu attribute table-nya. Di remark ya. Sudah selesai seperti ini ya, bisa dilihat untuk kelurahan-kelurahan lain juga. Untuk sungai ini, sungainya di sini, kemudian bisa diklik aja yang lain-lainnya. Contoh ini secara keseluruhan. Tinggal dipilih aja, susah pemukiman. Itu di sekian geoprocessing yang saya lakukan. Perlu mohon maaf. Terima kasih.